Thank you.
وشرابهم نادى ذاك العطار.
Yang pertama adalah dengan selalu mengingat nikmatnya Allah Ta'ala. Mengingat nikmat Allah Ta'ala akan menjadikan kita rasa syukur kepada Allah Ta'ala dan menjadikan kita cinta kepada Allah Ta'ala. Ada sebuah kisah seorang yang miskin. Beliau hanya mempunyai satu gelas air, kemudian satu potong roti, dan dia duduk di pohon agar selamat dari terik matahari. Apa yang dia katakan? Ma'un wa hubzun wa jadu hadihi ni'anu ilahi ajallu yahadu nikmatu rabbina inkultu ini mukilu. Sesungguhnya air putih ini dan juga roti ini yang untuk aku makan. Roti zaman dulu makannya gak langsung dimakan karena keras, harus pakai air dulu dicelupin, habis itu bisa dimakan. Rotinya sangat keras sekali, harus pakai air dulu baru bisa makan. Jadi dia makannya harus pakai air dulu. Kemudian wajibku naungan di pohon ini semuanya adalah nikmat yang besar sekali yang Allah berikan kepadaku. Semuanya aku ini sangatlah kufur nikmat apabila aku berkata aku orang yang kekurangan, aku tidak punya apa-apa. Ini luar biasa sekali seorang yang sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita bisa minum bergelas-gelas, bisa makan nasi berpiring-piring, tapi pertanyaannya apa kita termasuk orang yang bersyukur? Karena Allah Ta'ala telah bercabda wa qalilum min ibadiyas syakuro, sebenarnya sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan dari situlah kita melihat bahwasanya dengan kita selalu melihat nikmat Allah Ta'ala akan menjadikan kita cinta kepada Allah Ta'ala. Wahibullah lima yang nukum bihi min ni'amihi. Dan cintailah Allah karena Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak. Kemudian yang kedua adalah dengan selalu melihat maksiat kita. Karena dengan kita melihat maksiat kita, kita akan menjadi orang yang tawadhu. Kalau kita selalu melihat ibadah kita, kalau tidak salah dikatakan oleh Al-Imam Ibn Athaillah, semuanya apabila seorang itu dia menjadikan pahala dia menjadikan orang tersebut menjadi sombong, maka semuanya maksiat itu akan menjadi baik. Apabila maksiat itu menjadikan dia orang yang takut, yang tawadhu kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya orang yang beribadah kepada Allah tapi menjadikan dia ujub, maka itu akan menjadikan malapetaka baginya. Waliyadubillahi mandari. Jadi dengan kita melihat maksiat kita, kita akan menjadikan kita orang yang tawadhu. Telah dikatakan oleh Muhammad SAW, inna mu'min inna aznaba. Sebenarnya orang yang mukmin apabila dia berdosa, maka kanat sauda fi qalbihi, kanat nuqdatan sauda fi qalbihi, maka akan menjadikan titik hitam pada hatinya. Wa idza taba, apabila seorang itu taubat, wa nazaa kemudian mencabut, wastaghfara kemudian beristighfar kepada Allah, saqila minha qalbu, maka kinclonglah lagi hatinya. Fa idza zada zada, apabila dia terus bertambah dan bertambah, maka bertambahlah terus noda pada hatinya. Waliyadubillahi minnari. Inilah akan menjadi hati tersebut tidak bakal mempan dengan ceramah-ceramah atau nasihat-nasihat. Imam Hadda telah berkata, inna mawa'idha la tughni 'asira hawan muqaffal qalbi fi haidin ani sunani. Sesungguhnya nasihat-nasihat itu tidak akan manfaatnya apabila hatinya itu tertutup dengan maksiat, kemudian dia tidak ikut kepada sunnah-sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah dengan dia melihat dunia ini adalah dunia hanya tempat sementara. Banyak sekali orang yang hatinya hancur gara-gara dunia. Dia lebih memilih
tinggal di dunia dibandingkan akhirat, dibandingkan Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahwasanya hidup dunia ini tidaklah lama. Balik antara kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina a'mar ummati wa baina sittin wa sab'in." Sungguhnya umur umatku ini di antara 60 tahun atau 70 tahun. Kemudian Nabi Muhammad telah bersabda, berkata dalam syairnya, "Wa mahal hidupnya bidari iqamatin." Sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat tinggal. "Wa ma hiya illa katharibi ila watan." Sesungguhnya dunia ini hanya tempat lewat, tempat amal ibadah kita. "Wa ma hiya illa jannatun liman yattaqaa wa ma hiya illa narun liman yattaqillaha wa taqwa." Sesungguhnya tempat tinggal kita adalah surga bagi orang-orang yang bertakwa dan juga bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah adalah api neraka. Waliyadzubillah minnari. Mudah-mudahan dari sedikit yang saya sampaikan, jadikan kita semua bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, menjadikan hati kita hati yang bersih dengan hati pada muslim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakallahu khairan kepada kita Habib Muhammad Tahir bin Mustafa bin Syahab. Untuk selanjutnya kita mintakan kepada guru kita Habib Muhammad Fikri bin Muhammad Al-Habsyi fa'ali fadl tafaddal mashkur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ulik wal khatim lima sabab, Nasiril haqqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah yang kita hormati guru kita bersama Fadilatul Habib Marwafiq bin Ali al-Bin Hamid, kita panjangkan dengan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya beliau, Allah berikan kesehatan, Allah luaskan rezekinya beliau, Allah berikan ketabahan, kesabaran di dalam mendidik kita semua. Dan insya Allah semua hajat-hajat beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan ukhrawiyah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga para habaib yang berkumpul di tempat ini, guru kita Al-Habib Muhammad Tawahir bin Syihab, dan orang tua kita Al-Habib Ali Al-Jufri, begitu juga Habib Taufik Asgab. Kita doakan Allah sehatkan badannya beliau, Allah panjangkan umurnya beliau, dan semua hajatnya beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para kru majlis yang selalu istiqomah di tempat ini, guru kita Ustaz Rizki, begitu juga ikhwan Ari dan lain-lainnya, anak-anak hadroh, begitu juga semua yang mempunyai tenaga untuk membantu ini majlis, semuanya urusan dunianya insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah mereka yang benar-benar khidmat di majlis ini, baik insya Allah menjadi kebanggaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah
kita berkumpul bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan kita dapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan, kenyamanan, kegundahan hati insyaallah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan seyakin yakinnya sebagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi menyatakan, apa setiap orang yang duduk di dalam majlis zikir, di dalam majlis maulid, membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan turunkan sakinah, ketenangan di tempat tersebut, khusyuk orang mendengarnya. Sampai-sampai di antara kita apa, sampai tertuduh, enggak tahu khusyuk atau tidak, sampai nuduh, insyaallah menjadi khusyuk ya. Kenapa? Rahmatnya Allah ini sangat luas. Dikatakan di dalam sebuah kitab, Pak, ketika malaikat bertanya, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mereka di antara mereka punya hadir majlis ada niatnya seperti ini, ya Allah. Ada di antara mereka berniat bermacam-macam, akan tetapi rahmat ya Allah Subhanahu wa taala membagikan semua rahmat tersebut kepada hamba-hambanya yang menghadiri majlis ya, majlis ini. Apalagi tadi sudah dibilangkan oleh Al-Habib Thahir, bahwasanya apa, ketika Allah ingin menjadikan hamba tersebut orang baik, Allah mudahkan mereka, Allah berikan jalan yang lancar untuk mereka untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Allah mudahkan langkahnya mereka. Kemungkinan di antara kita yang punya niat, ya Allah, aku niat hadir majlis ini untuk menghilangkan kebodohan di dalam diriku, atau juga mereka berniat hadir di majlis ini berniat, ya Allah, jadikanlah aku ini hamba-hamba yang soleh. Bermacam-macam di antara kita punya niat yang baik, insyaallah niat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun sebanyak-banyaknya niat kita, insyaallah berkah ini majlis Allah jadikan niat-niat kita tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi juga kita mendengar dari qasidah tentang keistimewaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dikatakan oleh ulama, lam yahlukir rahmanu mithla Muhammadin bainal wara basharan ala al-itlaqi kalla wala arafa al-khalaiqu qadru ma fadahu siwal khallaqi. Jadi akhirnya Yunus membacakan qasidah, dan qasidah tersebut mengatakan apa, hudikta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Dia membaca itu merupakan salah satu syair dari La'ala Sursa Hasan bin Thabit. Ketika Sayyidina Hasan bin Thabit memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, engkau ini diciptakan apa, tanpa ada aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau ini apa, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau mau sendiri ya Rasulullah. Dari akhlakmu, mukamu yang ganteng, hidungmu, matamu, seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih wajah tersebut. Adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih adab tersebut. Nabi Muhammad selalu tersenyum. Nabi Muhammad berjalan dengan akhlak yang mulia. Akhlaknya Nabi Muhammad kana huruhu Quran. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga minggu yang lalu kedatangan seorang guru yang mulia, Al-Alim Al-Allam Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid. Dikatakan apa, Nabi, bahwasannya halaknya Nabi Umar, halaknya Habib Umar bin Hafid ini apa,
selalu mengikuti apa yang ada di Nabi Muhammad SAW. Kita lihat semuanya orang berbondong-bondong untuk apa? Menatap wajahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Beliau merupakan pewaris dari Sayyidina Muhammad SAW. Akhlaknya Nabi Muhammad diikuti oleh beliau. Semua orang memuja beliau, semua orang mentakzimkan beliau. Kenapa? Akhlaknya beliau ada di akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat rugi ketika kita memandang wajahnya beliau tidak hanya memandang wajah takzim ataupun mempunyai niat yang kotor. Jangan sampai ketika kita memandang wajah para ulama, memandang khususnya para auliyaillah, jangan sampai terbesit di dalam hati kita, kok mereka seperti itu, kok mereka seperti ini. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas, beliau mengatakan apa? Kalau seandainya kalian memandang wajah para ulama, kalau seandainya kalian memandang wajah para aulia dengan memandang dengan wajah merendahkan, wuturidat rahurimat barakatuh, maka Allah akan jauhkan kalian keberkahan mereka. Tidak akan kalian dapat ketika kalian memandang dengan wajah inkiyat, dengan memandang wajah yang berniat yang jelek. Kita di sini berkumpul dengan guru kita Nabi Umar Rafi bin Ali Al bin Hamid. Kita pandang wajahnya beliau apa? Dengan wajah yang takzim, mengagungkan beliau. Jangan sampai apa, kita memandang dengan wajah yang menghinakan. Na'udzubillah, na'udzubillah, jangan sampai tersebut. Karena apa? Ilmu kita yang banyak tidak akan mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita. Ini yang paling penting kita sebagai thalabatul ilm. Karena kita ini sebagai thalabul ilm, sampai kita di dalam mau meninggal tetap kita bawa thalabul ilm. Utlubul ilma minal mahdi ila al-hadi. Carilah ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kita lahir sampai apa? Kita meninggal kita tetap thalabul ilm. Kita punya guru sanadnya sampai dari guru Habib Umar Rafiq sampai ke Habib Umar bin Habib sampai semuanya sebalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilatul Dhahabiyah, kita mempunyai hubungan nasab yang mulia. Dan insyaallah juga apa, hubungan ini apa, sampai membawa kita apa, ke akhirat kelak. Insyaallah kita berkumpul di sini di yaumil qiyamah, berkumpul dengan guru kita insyaallah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting. Makanya ketika Allah jadikan kita menjadi orang baik di tempat ini, jangan sampai apa, kita sia-siakan. Kita pandang guru kita, kita khidmat, kita dengarkan ucapan beliau, apa yang beliau lakukan dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di dalam memberi guru, dikatakan oleh Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, almaru ala dini khalilu, seseorang itu agamanya tergantung apa, temannya. Kita punya guru, kita lihat dari akhlaknya beliau, dari budi pekertinya beliau, dari pakaiannya beliau mengikuti apa, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ulama apa, pegang mereka bin nawajis, sampai dikatakan apa, genggam mereka dengan apa, geraham, jangan sampai lepas. Karena apa, seorang guru yang benar-benar mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik insyaallah guru tersebut apa, yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Inilah guru-guru kita. Tidak ada perbedaan apapun. Dikatakan juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, siapa orang yang paling mulia, wahai Habib, siapakah orang yang paling mulia di antara orang manusia-manusia ini?
Dia menyatakan apa? Man aktsaru intida'an bil habibi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW itu adalah insan yang paling mulia. Insan yang paling mulia adalah orang yang benar-benar mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah Allah berikan hidayah kepada kita, berikan kita kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan insyaAllah kita yang hadir di tempat ini, Allah turunkan keberkahannya kepada kita semua. Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini, Allah ampuni dosa-dosa kita semua, seperti orang yang baru lahir kembali insyaAllah. Dan di akhirat kelak kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Dan di dunia kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan jazakallahu kepada guru kita Habib Muhammad Fikri bin Muhammad Al-Habsyi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk beliau dan untuk kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita persiapkan jasad kita, rohani kita. Kita dengarkan materi hikmah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Marabi Fuani falyatafadhal mashkur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mabhus rahmatan lil jami'il anam wa ala alihi balaghul kiram wa ashabil hayyul alam kullu man da'a ila al-haqqi bil hikmah wal mawizatil hasanah ila yaumil qiyam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jamahna bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar, nikmat yang banyak kita telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk di rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, duduk dengan niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madu bihi, ataupun kalau mau mendapatkan pahala wajib nazartul i'tikaf bi hadzal masjid maduntu bihi, aku bernazar i'tikaf di masjid ini selama aku duduk, maka dapat pahala wajib. Kalau kita niat i'tikaf di dalam masjid ini selagi kita duduk, maka dapat pahala sunnah. Itulah cara untuk memperbesar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dari yang sunnah dengan yang wajib, jadi mendapatkan pahala yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur. Ada waktu kita bisa meluangkan hadir di majelis taklim, yang mana sudah kita ketahui keutamaan majelis taklim. Duduk di tempat majelis taklim lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Di sini ada yang pernah sholat 1000 rakaat?
Ali Zainal Abidin setiap malamnya 1000 rakaat. Ya, maka digelarin apa? As-Sajjad. Orang yang senang sujud. Kok bisa? Ya, kok bisa. Ya, tentu bisa kalau dicoba. Ya, ada orang ya yang tidak tidur satu hari satu malam, kok bisa? Ya, kita bisa nggak? Nggak tidur satu hari satu malam? Ya, yang datang ke pondok, yang datang ke masjid ini sepoyongnya. Kenapa? Karena semalam nggak tidur. Ya, bangga. Ya, nggak tidur malam. Kenapa? Ngapain? Ya, mendekor. Ya, kirain bangun malam, kirain ngaji, kirain sholat. Jadi hadir di majelis taklim ya, lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Bahkan lebih afdol daripada menjenguk 1000 orang seorang sakit. Ya, sudah nggak bisa menjenguk orang sakit. Ya, tetangga sebelah sakit aja nggak pernah dijenguk. Nggak mau hadir majelis tak majelis taklim. Jadi keutamaan orang hadir di majelis ilmu ini ya, yang mana kita nggak sanggup untuk menandingi. Ada dari kita yang bisa sholat 1000 rakaat, nggak bisa ya. Ada dari kita yang bisa menjenguk orang 1000 orang sakit, nggak bisa. Ada lagi ya, 1000 orang sakit, 1000 sholat sunnah, 1000 apa lagi satu lagi, ya, 1000 jenazah, ya, 1000 sholat jenazah. Siapa yang sanggup satu hari 1000 sholat jenazah kecuali ada tsunami, ya? Kalau ada tsunami jangan sampai, ya. Negeri kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan majelis, dengan pengajian, dengan sholawat, insyaallah ya, negeri kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini ya, orang berlomba-lomba ya, berlomba-lomba ingin punya jabatan, kepingin punya pangkat. Padahal jabatan tidak dibawa mati, pangkat tidak dibawa mati, yang dibawa mati adalah apa? Kain kafan. Ya. Di akhir zaman sekarang ini orang tidak takut mati. Ya. Jadi kita ini harus apa? Harus takut sama mati. Karena kematian ini pasti akan datang. Apapun yang kita lakukan akan dilakukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan akan dilakukan. Itu adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kita takut ngambil hak orang. Kenapa? Karena hak kita akan diambil juga oleh Allah. Kita takut menzalimi orang karena kita pun akan dizalimi juga oleh Allah. Karena itu adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita melakukan perbuatan zalim, ya, kita melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, langsung dibalas oleh Allah, itu bagus. Ya. Ada orang ya misalnya mengambil hak orang. Terus dia pulang haknya habis. Dia bawa uang apa-apa langsung diambil, langsung dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus. Kenapa? Ya, karena enggak nunggu di dalam kubur. Yang paling ditakutkan kalau dicucinya itu di dalam kubur. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala bentangkan maghfirahnya. Allah Subhanahu wa taala bentangkan karunia-Nya untuk kita.
melakukan duduk di satu majlis itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Duduk di satu majlis lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Duduk sebentar di dalam majlis lebih baik 1000 melakukan sholat jenazah. Sholat jenazah. Jadi banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan tidak sesuai dengan perbuatan. Kalau kita melakukan sholat 6 rakaat, man sholat 6 rakaat ba'diyatul maghrib, ya, barang siapa yang sholat 6 rakaat selesai ba'diyah maghrib, walam yatakallam illal khair, dan tidak berbicara kecuali yang baik, dan namanya sholat awabin. Adalallah isna asyai ibadah sana, ya. Allah jadikan amal ibadah tersebut sama seperti 12 tahun beribadah. Siapa yang sanggup 12 tahun beribadah? Ya, ini 24 jam aja sudah, ya, matanya sudah mau keluar. Ya enggak? Ya. Jadi 12 tahun ibadah enggak pakai tidur, enggak pakai nguap. Ya, semuanya ibadah. Kira-kira kepengin enggak dapat pahala ibadah 12 tahun? Ya, nanti diamalkan. Ini ilmu. Barang siapa yang sholat setelah sholat maghrib, sholat sunnah ba'diyah maghrib, ya, sholat sunnah apa? Sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah hajat. Ya, kan kita kan semuanya punya hajat. Ya, semuanya punya hajat. Sholat hajat. Ya, sholat hajat. Sholat istikharah. Ya, yang mau nikah istikharah. Ya, jangan nyodor-nyodor aja. Ya, ini ada kesempatan untuk ibadah 12 tahun ibadah. Adalullah isna asar sana, ya, ibadah. Alangkah nikmatnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan ibadahnya. Capek gak sholat 6 rakaat? Capek tidak? Apa capeknya? Keringat aja tidak keluar. Masih capek orang, ya, nge-gym itu ke mall. Kenapa? Angkat besi. Ya. Sholat 8 rakaat, sholat duha enggak pernah. Sholat 11 rakaat, sholat witir, ya, 11 rakaat enggak pernah. Berat. Kalau sholat berat. Tapi kalau narik itu babal itu enggak berat. Kenapa? Belum dapat tidak? Orang mau duduk di majlis semacam ini, menjadi ceramah, ya, biasanya kalau orang yang nggak biasa, ya, kayak ada bisul di pantat kita, ya. Tapi kalau orang yang sudah biasa, ya, mau 1 jam, mau 2 jam, biasa. Kenapa? Dapat ilmu. Ya. Ada lagi orang yang duduk dari subuh. Dari habis sholat subuh duduk, ya, manjalasa ba'da sholat subhi, siapa yang duduk setelah sholat subuh ilal isyraq sampai terbitnya matahari, wasalla rakaatain, dan dua sholat isyraq 2 rakaat isyraq au duha, ya, faka'annahu, seakan-akan dia itu hajja wal umrah tamatan, ya, seakan-akan dia melaksanakan ibadah umrah sempurna.
siapa orang yang bisa ibadah umroh sampai levelnya 3 kali sempurna. Dari siapa levelnya? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah capek-capek ya. Setiap tahun umroh ya, setiap tahun haji. Kita punya tetangga orang miskin. Kita punya tetangga orang enggak mampu. Ya, bentar-bentar umroh. Bentar-bentar umroh. Bentar-bentar haji. Ya. Orang Indonesia ini kapasitas umroh hajinya apa? Sudah melebihi kapasitas. Ya, bukan enggak bagus, bukan. Bagus. Ibadah itu, Pak, bagus. Tapi ada ibadah yang enteng dilakukan, dilaksanakan tapi tidak pernah dilakukan. Kenapa? Karena tidak tahu. Ya, kalau kita kepingin dapat ibadah haji umroh sempurna setiap hari, duduk dari habis sholat subuh sampai terbit matahari, sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah isroh. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah duha. Ya. Dapat pahala haji umroh sempurna, sempurna, sempurna. Ya. Kita mau ibadah haji dapat mabrur, siapa yang tahu? Ya. Belum ada yang tahu ibadah hajinya mabrur kecuali yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ya. Abdullah bin Mubarak ini pernah ya kumpulin uang mau ibadah haji. Ya. Sampai sudah terkumpul di perjalanan mau ibadah haji, terlihat ada seorang perempuan janda ya makan lagi nyesetin apa? Nyesetin daging bangkai. Daging kambing yang sudah jadi bangkai. Terus dia ngelihat, ya ummah, ata'arif hadzihi jibah? Tahu enggak ini bangkai? Wahai bunda, tahu enggak ini bangkai? Apa kata seorang perempuan itu? Harus tahu saya ini bangkai. Ini bangkai kan tidak boleh dimakan. Ya? Hukumnya apa? Haram dimakan. Apa kata seorang ibu itu? Ya. Halalun lana haramun lak. Halal untuk kami, haram untuk. Aku punya anak 6. Suamiku baru meninggal 3 hari yang lalu, kami belum masuk makanan. Ya. Jadi kalau ya, orang yang kelaparan itu halal. Daging bangkai pun halal untuk dia makan. Akhirnya Abdullah bin Mubarak langsung apa? Ya, memberikan uang yang dia akan berangkat kepada haji tersebut dikasihkan kepada seorang ibu ini. Ya, kasihkan semuanya nih buat kamu dan anak-anakmu. Ya, gunakanlah untuk makan. Dia pulang lagi. Dia mengumpulkan berapa lama untuk ibadah haji. Tapi orang yang di sekitarnya, ya, orang yang di kampungnya, semuanya datang. Setelah pulang ibadah haji, semuanya mengatakan kita ketemu di Mina, kita ketemu di Muzdalifah, kita bareng-bareng makan. Kata Abdullah, saya enggak pergi haji. Bohong. Sama-sama. Sayang aja enggak ada Android zaman dulu. Ya. Kalau ada Android pasti selfie. Ya. Ya enggak? Ya. Enggak bisa nolak lagi. Allah. Ya enggak? Ya. Akhirnya dia kebingungan. Kok bisa ya? Saya enggak pergi haji, orang lain bilang saya pergi haji. Akhirnya dia tidur malam, ada suara mengatakan, "Ya Abdullah, aku Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tidak sesuai dengan ya, amalan jin amalan. Makanya jangan hitung-hitungan sama Allah. Sama Allah jangan hitung-hitungan ya, karena amal kita itu
banyak tinggalnya sholatnya. Padahal sudah tahu dosa besar orang yang ninggalin sholat. Ya. Ada lagi ya, amalannya kecil tapi pahalanya besar. Apa? Yaitu menjawab ada azan. Ya, kalau kita dengar azan, ya, terus kita ucapkan ya marhaban biligo ilina adlah, marhaban bisolawati, marhaban wasahla. Ya, tulis. Ya, nanti kalau dengar azan, tulis marhaban biligo ilina adlah, marhaban bisolawati, marhaban wasahla. Siapa yang mengucapkan ucapan itu ketika mendengar azan, mahallahu lahu mi'ah sayyi'ah, katamallahu lahu mi'ah hasanah, rafa'allahu lahu mi'ah darajat. Barang siapa yang mengucapkan doa itu ketika mendengar azan, dihapuskan 100 keburukan, dicatat 100 kebaikan, diangkat 100 derajat. Ya, ini yang meriwayatkan hadis ini adalah Fadl bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadl bin Abbas mendengar ya hadis ini, kalau begitu manusia enggak ada dosa. Kalau yang baca ini setiap dengar azan tidak akan ada dosa, dihapuskan terus. Ya. Dicatat 100 ya kebaikan. Dicatat, dihapuskan 100 keburukan. Dicatat 100 ya derajat diangkat. Yang angkat derajat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ngasih itu tidak tanggung kan? Tidak tanggung-tanggung. Ya. Kayak tadi 15 tahun ibadah. Ya, dari tadi haji dan umroh sempurna setiap hari pahala haji umroh. Asal kita mau. Ya. Banyak banget catatan malaikat, ya. Enggak habis-habis kertas HPS-nya. Ya enggak? Ya. Jangan disamakan dengan kita manusia. Kita manusia ini diciptakan oleh Allah dhaif, lemah, ya, gak sama dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Fadl bin Abbas ini masih ragu, kalau begitu gak ada dosa manusia ini, dengan mengucapkan ini saja ya terhapus kesalahan-kesalahannya. Bayangkan aja kalau sholat 5 waktu dia dengar azan 5 kali, dia baca itu berapa? Ya, 100 kebaikan kali 5 berapa? 500 kebaikan, 500 derajat. Itu kalau satu hari. Bagaimana kalau satu minggu? Makanya jangan hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah jangan hitung-hitungan, harus hadir, harus yakin dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, maha karim, maha kasih, maha penyayang. Dialah Allah Subhanahu wa
Fadl bin Abbas ini masih ragu. Ya, akhirnya dia tidur malam. Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan kepada Fadl. Ya, wahai Fadl. Ya, ya Fudail. Ya Fudail, apakah engkau tidak tahu kedermawanan? Masih ragu dengan kedermawananku? Tahukah engkau itu ada raja di sini? Ada seorang raja yang mana seorang raja itu memerintahkan tukang syairnya setiap abyad daripada syairnya 100 dirham. Itu manusia, makhluk. Aku adalah Khalik yang menciptakan. Bukankah semua yang ada di dunia ini adalah fugoro wa ana ghaniyyun hamid? Dan di dalam Al-Qur'an Allah sudah jelaskan, antum fugoro ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Kita ini semuanya yang ada di muka bumi ini kalau berkumpul semuanya masih kubur, masih butuh kepada Allah. Jadi kita tidak boleh sombong. Antumul kubur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita makhluk ini adalah kubur. Kubur itu di bawah miskin. Ya. Jadi apa yang mau kita banggakan dengan kehidupan kita? Gak ada yang bisa kita banggakan. Ya, yang hidup mati, yang sehat sakit, yang panjang umur, ya, kalau sudah habis umurnya mati. Yang raja jadi apa? Kalau sudah mati jadi bangkai. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan. Rambutnya yang tadi hitam habis gosong, kulitnya hancur, yang tadinya masih kencang, masih ada dagingnya, habis baru berapa hari, baru tiga hari. Akhirnya orang yang mau otopsi nanya, ya, dosa apa anakmu ini? Maka orang tuanya mengatakan, anak saya tidak pernah sholat. Ya, nah, dosa besar. Ya, dosa besar adalah meninggalkan sholat. Jadi kita menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, majelis maulid, jangan tinggal sholat. Kenapa? Karena doa-doa yang kita panjatkan ini akan kita dapatkan semua kalau kita tidak tinggal sholat. Jangan malas untuk sholat, ya, apalagi sholat subuh. Jangan malas, ya, harus bersabar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam pengajian kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti dan mentauladani sebaik-baiknya tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala, Allah lembutkan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam sanubari kita kecintaan kepada Allah, cintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fawwid qulubal muslimin, irhamil masakin, ustur uyuban muslimin, waqdi hajatul muslimin, amni amanal muslimin.
ahli kalimatal mukminin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij humuma sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجمعنا واحبابا لنا في دار قلب الدوس يا رجوانا.
Sebelum ditutup, ada sedikit pengumuman. Insyaallah kita akan mengadakan program umroh dan ziarah Hadramut. Insyaallah akan langsung dipimpin oleh guru kita Habib Marwafiq bin Ayyub bin Hamid, yaitu program umroh Mekah Madinah serta ziarah Nabiullah Hud alaihissalam di Hadramut Yaman. Berikut pula diisi dengan ziarah-ziarah tempat-tempat bersejarah di Yaman. Berikut pula ziarah kepada Mahat Habib Madin Habib dan Mustafa. Berikut pula dengan ziarah di Oman, tempat daripada Nabi Yunus bersama Rasulullah Muhammad bin Ali Bahlawi. Mudah-mudahan yang insyaallah akan dilaksanakan pada bulan Maret. Jadi bagi para jamaah yang ingin bertanya atau mungkin berkonsultasi terlebih dahulu, bisa menghubungi Ustaz Rizki ataupun bisa menghubungi para kru yang kemudian nanti akan dihubungkan kepada Ustaz Rizki. Kemudian untuk pengumuman bagi para jamaah atau yang ingin ikut andil dalam persiapan Maulid Nabi Muhammad SAW, nanti yang setelah Bahalawi, untuk ikhwan bisa menghubungi saudara Yunus, atau misalkan lebih khusus lagi untuk tim hadrohnya bisa menghubungi saudara Husni Ali Mubarak. Kemudian untuk Nisa atau perempuannya bisa menghubungi Syarifah Sukriya Syahab. Hadanallahu alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rasulullah.